Okay, hi, assalamualaikum. Okay, ilmu wakaf eh, tolong klik share dan subscribe eh, Habib punya channel YouTube. Okay, baik, so sekarang ni kita nak pasang pinggang eh, untuk ni. Okay, mula-mula sekali kita nak cantum dulu getah dengan backroom eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kena matikan, kena matikan kerap-kerap sikit. Okay. Okey, baik. So ambil satu lagi. So getah dia 12 inci. Pinggang dia ni 30. Getah 12 inci. So hak selebih dia tu backroom. Okey, mesin ni dia laju. So aku pun kena laju. Ha, okey. Lepas tu ambil yang getah ni pula. So kita jahit lagi. Okay. Tiga kali ya, tiga line. Tapi takut dia putui. Okay, lepas tu ambil yang ni. Haa, masukkan lagi. Yang ni, getah ni dia duduk di sisi lah. Getah ni dia duduk sisi. So, cara ni untuk ni lah. Untuk sisi punya getah. Okay, baik. Dah siap dah. Okay, saya habis tunjuk lah. Lagu mana dia duduk. Haa, ni. Dia duduk lagu ni. Okay. Ni getah yang dekat sisi ni. Ni getah kat sisi. Haa. So dia duduk dalam. Sat terbalik blok. Haa. Lagu ni. Kalut-kalut. Okay. Haa. So yang ni lah. Haa. Nampak tak? Getah tu dia duduk dekat sisi. Okay baik. Jom. Dengan pantasnya kita nak ni. Letak band pinggang. Band pinggang ni dia 4 inci lah. Dia pakai zip tepi. So yang ni adalah kain pario eh. Kain pario. Okay, kita dah bubur dia kat dia zip sorok. Okay, so yang sebelah sini ni dia apa yang rata punya. Rata sebab kita nak jahit cakok kan. Okay, so awi buat macam ni lah. Okay, so untuk newbie tengok lelok eh. Okay, kita letak macam ni. Bagi sama parah lagu tu. So kita lipat mainan ni. Okay, lepas tu basi dia tu setengah inci. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lebih kerap sikit. Okay, lepas tu kita pun jahit ya. Jahit dengan pantasnya. Haa, macam tu. Okay, jahit dengan pantasnya. So, yang ni dia adalah kain pario eh. Kain pario, betul tak? Yang ni rumah cakok. So, yang ni lebih ha. Okay, betul. Okay, dia punya dak dia kita tolak pergi ke sana. Dak dia kita tolak pergi sana. Okay. Masa jahit tu fokus. Okay, so yang ni dia punya pario dia tau. Yang ni dia punya pario. Memang awi kacip kat sini. Okay. So, untuk tengok cara buat pola dia apa semua. Boleh tengok dekat awi punya ni. Awi punya apa? Page eh. Page awi manik. Page awi manik. Okay. So, yang ni saja kita masukkan dalam apa ni. Kita masukkan dalam YouTube eh, cara jahit dia. Okay, sat. Lepas ni kita tolak pergi ke sana. Okay, tolak pergi ke sana. Okay. Lepas tu basi dia, kita tolak mat ni. Dia punya dak dia. Dan untuk pario ni, kita tak maulah. Orang kata apa, dia punya getah dia tu banyak sangat. Okay. Okay. Senang lah perempuan kena cuba. So kita bubur getah kiri kanan. Bukan sebab apa. Tak ikut lah kan. Pergi raya makan banyak ke. Okay, bila dah sampai tau tu. Lepas tu kita nak potong ni. Kita nak potong ni. Kita nak potong ni. Okay, lepas tu kita. Ni dia lebih kurang. Dia lebih kurang 3 inci tau. Dia lebih kurang 3 inci. So, kita nak bagi dia ada tau ni. Ni, lebihan ni. Okay. Lepas tu kita jahit sampai ke hujung. Okay. Lepas tu, kita check dulu sebelum kita nak masukkan getah. Sebelum kita nak jahit getah tu. Okay, kita masuk, kita check dulu. Sama ke tak? Kita nak tengok ni. Sekejap. Kalau tak sama, kita kena jahit bagi sama. Ha, nampak tak? Of course lah, tak sama kan. Okay, so bila dia tak sama macam ni.
So apa yang kita kena buat? Kita jahit yang dekat sini bagi dia sama lagu tu dulu. Okey, baru kita bubuh. Okey, jom jom. Tak susah pun, senang saja. Newbie kena belajar lah buat benda ni. Okey, nampak tak? Ah, lagu tu tak payah duk tetas apa dah. Okey, baik. So dah siap tentu yang lebihan zip ni kita buang. Okey, lebihan zip ni kita buang. Dalam ni kita nak jahit dia. Okey. Kita nak masukkan getah ni. Okey, nampak kan? Dia ada panjang pendek. So yang panjang ni kita nak bubuh tau leh. Letak elok-elok. Tengok Abi buat senang je. Letak elok-elok lagu ni, lepas tu kita pun tutup dia macam ni. Macam tu. Okey. So kita nak jek kepala dia dulu. Abi nak ajak jek kepala dia saja dulu. Okey. So kita bagi kemah-kemah kan. Bagi nampak bucu tu. Yang penting bucu tu. Bucu tu. Okey. So kita buat masuk bawah ni. Nampak dah. Tolak macam tu. Lepas tu kita jahit dulu. Macam tu. Okey. Baik. So dah siap macam ni kan. Okey baik. So kita nak buat sebelah lagi. Ni tarik bawa pi elok-elok lah. Jangan bagi terpusing, terbalik kan. Sekejap lagi ampun nak buat kerja payah. Okey, letak ni. Angkat ni buat nak. Macam tu kan. Sorry. Sekali lagi. Letaklah ni. Buat nak macam ni. So bila dah buat nak macam ni. Sama juga kan kaedah dia. Nampak tak? Tu kita tarik dia bagi cekang. Macam tu. Bagi dia kemah kat situ. Ni. Dekat bucu-bucu ni. Jangan bagi ada longgak-longgak. Barulah kita punya jahitan tu dia kemah. Barulah customer tak kata apa kalau kita ambil upah mahal pun eh. So yang ni Ivy ajak cepat-cepat. Sebab nak buat video kan. Takkan nak bagi panjang-panjang. Okey, lepas tu kita nak jahit kepala dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita lipat bigot tu. Saya potong hak lebih-lebih ni. Okey. So, elok-elok kita lipat bigot tu kan. Okey, sebelum tu lipat dulu macam ni. Dia kalau kata newbie ni memang kita bagi dia buat 4 inci. Kalau kata dah otai kan, dia kena 3.5. Okey, so dia lipat dia macam ni lah. Dia ada banyak cara. Hak ni untuk newbie yang pun buat macam ni dulu. Jangan duk susahkan diri. Okey, lepas tu kita ikut balik hak mata jahitan hak kita tu. Hak kita apa? Hak kita jahit sementara tadi. Okey. Lepas tu kita buatlah 4 segi. Hak ni dia kena berlatih selalu. Dia tak boleh buat sekali, setahun sekali. Kalau dia kena berlatih selalu barulah dapat hasil yang kemah, cantik. Okey, terbalikkan lagi bigo tu. Okey. Lepas tu matikan kat bawah macam tu. Okey. So siaplah kepala yang ni. Yang ni untuk rumah cakok eh. Yang ni untuk rumah cakok. So jek lah elok-elok kemah-kemah. Awi buat kalut-kalut ni. Okey, so dia akan lekat macam ni. Nampak kan? Buang bulu yang tak patut tu. Okey, lepas tu kita nak mula dari sebelah sini eh. Kita nak mula dari sebelah sini. So kita check dulu. Check dulu. Sat lagi kot-kot terbalik ke kan. Okey baik. So dia dah elok. Yang ni. Okey. So kita nak siapkan kepala dia ni juga. Macam ni. Okey. Ambil ni elok-elok. Lipat main dah ni. Sebab apa kita nak kena adjust bagi dia sama. Ni. Tu. Macam tu. Macam tu kan. Okey. Nampak tak? Okey. Baik. Jom. Letak bawah ni. Lepas tu kita jalan. Sampai dekat tu. Corner. Masa ni dia kena kepakaran kaki kita tu. Tangan pun kena laju eh. Pusing steering. Kaki jaga brek. Okey. Tangan pusing steering. Dia sama ke macam kita buat kereta. Okey. Yang ni perhati elok-elok. Bila dah sampai tang ni, kita nak kena ubah mata jarum tu kan. So, kita nak ubah mata jarum tu. Okay. Nampak tak kat bawah ni? Nampak tak? So, kita kena ni. Kita kena suar. Orang Kedah dia panggil suar. Kita kena masukkan yang ni ke dalam basi.
Okey, so dah masukkan dalam basi ni kan. So kita kena lipat. Macam tu, lipat macam tu. Nampak tak? Okey. Jelas kan? Okey, baik. So kita nak jahit daripada arah luar. Sebelum tu ubah lu mata jarum pi ke bawah macam tu. Okey. Dan pastikan kan, masa kita nak jahit ni kita rabar dengan kuku kita. Dia ada kain kat bawah tu. Okey, so kita jahit. Sebelum tu buka mata jahitan bagi yang kasar. Okey, lepas tu jahitlah hati-hati. Dan sebelum nak jahit tu kan, pastikan orang kata apa, dekat sini dia kemas, dia cekang, dia elok. Lepas tu ulang sampai habis. Yang ni tak dekat situ. Okey, lepas tu dia punya ni basi dia, nampak tak getah dia duduk dalam tu. Lepas tu yang ni kain dia ni, sorry, hampa lipat aja. Lipat. Bagi dia cukup-cukup ya. Bagi dia cukup-cukup. Okey, dia nampak macam selera. Lain kali bagi tiga-tiga suku lah. Jangan besar sangat. Okey. So dia macam tu kan. Atas dia cekang, bawah dia cekang. Sebab biasanya newbie tak lagi dia terseret-seret. Sebab tu tu salah sendiri. Atas kita tarik, bawah tak tarik. Dia kena tarik sama-sama. Okey, jalan. Dia sat saja nak jek ni. Bukan lama pun. Okey. Okey, berhenti. Okey. Lepas tu jahit lagi. Sat, sebelum tu kita tarik dulu bagi hujung ni. Okey, fokus kat hujung ni. Kat hujung ni, so kita nak bagi dia. Nampak tak? Bila kita tarik, okey. So getah dia mula main peranan. Okey, macam tu je. Okey, baik, ulang lagi ya. Tengok kerat-kerat kan. Kalau lagi tak faham, lagi tu duk tengok buat bagi jadi kok. Buat bagi jadi juga kan. Orang lain buat jadi pasal apa kita buat tak jadi, kan? Okey, so yang ni lipat. Ingat tiga-tiga suku jangan besar sangat. Kalau besar dia jadi ni. Pula kain ni dia tebal sikit. Okey, tarik bagi cekang-cekang tu. Jahit kat celah tu. Jahit kat betul-betul longkang tu. Fokus mata tu. Boleh eh? Boleh. Dia kena kata boleh, dia mesti boleh. Okey, lagi sikit lagi. So yang ni dah sampai tahun ni kita tarik lagi. Okey, tunjuk belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Nampak tak getah? Okey. So ada getah kat situ kan? Okey, baik. So jom kita jahit lagi. Okey. Okey, nampak tak kat sini kan? So yang ni yang bahagian pario ni, yang ni di luar ni. Okey, kita lepas dia keluar. Okey, sekejap kita tengok kejadian dia bila dia siap, sekejap dia jadi lagu mana. Okey. Okey, baik. So tadi kita angkat dulu yang ni sebab kita terlupa nak masukkan dia punya ni ha. Okey, kita nak selit lagi kan. Kita nak selit dia punya pario dia tu. So kita dah buat macam ni tau. Kita dah buat macam ni. So dekat dia punya dart ni kita buka sikit saja. Kita buka sikit saja sebab kita nak masukkan tali dia ni. Okay, nah. Bismillahirrahmanirrahim. So kena belajar kan benda ni. Benda dia hampa pergi cari penetah. Okay. Sebab kita nak masukkan dia dalam ni. Dia dekat dengan dart lah. Dekat dengan dart tu. Okay. So kita masukkan dia dalam ni. Dan untuk tali ni jangan panjang sangat. Sebab kita nak bagi kain tu nanti dia ketat. Okay. So yang ni. Okay. Tak sama-sama dengan dart tu. Okay. Terbalikkan. Dan kita jahit balik lah yang ni. Kita jahit balik. Okay. Masa ni kita kecilkan balik mata jahitan. Okay. Okay. Buang. Okay, baik. Sudah-sudah tu.
buat mata jahitan elok balik. Lepas tu kita jahit yang ni dulu. Ni bagi dia lekat lah. Ha, ni tau ni. Bagi dia lekat. Okay, saya, dia akan duduk tepi tu. Tepi apa nama? Tepi dat. Okay, kuat sikit lah. Sebab tadi perempuan nak tarik tu. Nak tarik dia punya tali apa nama? Tali pario tu kan. Okay. So dia lebih kurang 1 inci 1 inci 3 suku lah. Kita ukur-ukur. Dia lebih kurang 1 inci 3 suku betul. Okay, baik. So kita sambung balik hat jack tadi ni kan. Kita sambung balik. So dia tinggal sikit je lagi. Ni getah dia. Okay, kita sambung balik. Jom. So siap nanti kita akan tunjuk. Baik, perempuan kena klik share. Perempuan kena klik share video ni. Okay, tolong support Abi. Komen-komen. Okay, senang ke tak? Yang ni adalah kain pario yang Abi rasa okay. Dia ada banyak jenis kain pario. So yang ni yang paling latest Abi buat, dia tak singkat di depan. Ha, macam tu kan. Kita olah daripada kain belah depan. Kain belah selisih di depan . Okay, so last kali nampak tak? Kalau dia jadi macam ni, so bermaksud dia anda berjaya. Kadang-kadang bila newbie je dia jadi macam ni. Betul tak? Hampa pernah tak terjadi macam ni. So maksud dia bila dia jadi macam tu, hampa duk tarik salah satu. Jaga duk tarik, kadang tarik atas, bawah tak jaga. So dia kena sama-sama. Bila kita jek dia jaga dia sama-sama, insya-Allah dia akan jadi sama ya. Okey, baik, so kita dah sampai dekat penghujung dia. Okey. Baik, bila dah sampai kat penghujung, okey. Tengok sampai habis lah. Lepas tu kita buat macam ni kat dia. Lepas tu kita nak apa orang kata apa? Kita nak bahagi getah tu bagi sama rata. Bagi sama rata. Okey. So yang ni kita nampak dia macam banyak sangat kan. Okey, bagi sama rata. So tarik macam ni. Okey. So yang ni bukan apa kan. Kalau kita bubur getah ni, dia nak makan bajuk pun boleh. Nah. Ada setengah orang dia suka bakrum semua. Okey. So dah nampak dah cukup kan. Okey, so bila dah cukup, jom kita nak tindih pula. Mula kita buka yang mata jahitan kasar. Kita nak tindih getah dulu. Okey, masukkan mata jarum dalam tu. Lepas tu bagi dia pemati macam tu. Masa kita nak jahit getah tu, kita bagi jarum tu terbenam. Tarik macam ni. Okey, tolak-tolak bagi dia kemas baru jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu kita rasa lah rabar lah. Kita nak jahit sampai dekat dia punya ni. Apa lah? Yang penyambung tu saja. Lepas tu kecil balik mata jahitan. Okey, naik atas. Macam tu turun bawah. Okey, senang sangat. Okey, lepas tu yang ni nampak kedut-kedut hangpa tarik bagi dia kemas elok. Nampak? Dah kemas kan? Kalau tadi dia kedut-kedut. Okey, so jahit. Jahit. So ni Abi ajak nak bagi cepat. Jahit satu tapak pun tak apa. Kalau kata nak teliti lagi, nak jahit nak apa ni lagi kan. Dia kena tindih sikit ya. Halus ya. Okey, baik. Lepas tu jangan duk bermati benar. Ni buat naik atas. Okey, turun balik tengah. Ejah elok-elok kan, bagi sama tengah. Buka mata jahitan bagi kasar. So macam ni lah. Kalau kata kita nak jahit, kita nak target lah. Kita nak target benda tu bagi dia cepat. Okay, so jalan. Mata tu fokus dekat tengah-tengah. Barulah dia tak sengit-sengit. Okay. Sampai dekat dia punya apa ni? Pembahagi tu kan? Pembahagi pula lah. Kita sambung getah ni tadi. Sini pun dia kena fokus. Kan? Lepas tu hampa tengok. Buat naik pembahagi ni. Antara getah dengan bakrum. Okay, dah sampai kat situ. Pusing kat sini. Lepas tu dah sampai kat sini, tarik lagi. Bagi dia kemah-kemah. Yang ni yang akan duduk kat depan perut kita ni. Okay.
Tindih lagi. Buat selalu eh. Kalau lagi tak faham, tengok bagi kerap-kerap. Ha. Tu. Okey. Kalih kot ni. Mungkin kalau ampun buat kan, dia akan jadi lagi cantik lah eh. Sebab ni kok tunjuk. Nak bagi cepat. Okey. Tarik ni. Lindung benang-benang tu kan. Okey. Okey. So dia dah sampai kat hujung lah. Okey, dah pun mati. Sat eh. Last sekali. Baru kita tindih hak atas ni. Ha, baru kita tindih hak atas ni. Yang ni kalau kata kita jahit baju customer, kita kena buat macam ni. Kita tak boleh jahit yang jahit ready made, dia lain. Kalau kita jahit getah semua tu, dia lain. Kalau jahit bakram semua pun dia lain. Okay. So ni jahit yang pantas lah. Kalau jahit ni nak cantik-cantik, nak lawa-lawa, dia kena jahit elok-elok lah. Dia ambil masa. Okay, jom kita tengok hasil dia. Ni hasil kalut-kalut jahit ni. Okay, so yang ni nanti sekejap lagi. Hak ni palang. Hak ni cakok. So kita akan cakok kat sini kan. Okay, so yang ni. Ni lah muka depan dia. Nah? Ni muka depan dia. So yang ni dalam dia. Okay, nampak tak? Dalam dia. Okay lah kan. Tara ni kan. Eh, okay, nanti bulu-bulu tu semua kerat. So jek cakok kat sini, kat sini. Okay, untuk next video kita akan. Okay, tak apa meh. Tunjuk sat sikit saja. Yang ni kita kepik dia bawah ni. So yang ni bahagian tali pario ni. So kita akan sumbat mai kat sini. Sumbat lagi sampai yang atas dia tu. Yang ni, yang bahagian atas dia ni, dia jadi kemah. Okay, so dia sampai macam tu. Okay, so kita akan tengok hasil dia nanti.